kadar pengangguran semakin bertambah, peluang pekerjaan semakin berkurangan. Anak-anak universiti yang berada kat universiti sekarang ni pun, yang belajar pun belum tentu ada tuju mereka dengan keadaan ekonomi yang sangat suram ni. Dan usaha memulihkan ekonomi negara pun tak cukup rancak. Dan dengan keadaan ekonomi yang suram, parlimen pula tergantung. Parlimen pula tidak boleh bersidang. Ada banyak kerancakan ekonomi terlantut. Subhanallah. Ini perkara yang sangat serius, bukan perkara bermain. Kita bukan orang politik. Tapi kita bercakap tentang hala tuju anak-anak SPM kita. Kita bercakap tentang masa depan anak-anak bangsa kita. Bukan ini yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan Melayu untuk memerdekakan tanah Melayu. Bukan ini yang mereka harap. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan. Pahlawan-pahlawan Melayu, Tok Janggut, Mat Kilau, Datuk Bahamad, Kiai Salih, Tok Palu, Dul Said, dan ada ratusan lagi pahlawan-pahlawan, nama-nama mereka tidak tercatat dalam mana-mana sejarah tanah Melayu. Mereka berjuang hingga gugur nyawa mereka. Mereka berjuang hingga titisan darah yang terakhir. Mereka berjuang tinggalkan seluruh keluarga mereka demi tanah ini. Bukan ini yang mereka nak. Bukan ini yang mereka nak lihat. Bukan ini yang mereka harapkan.